20 tahun pembunuhan Martina seharusnya tidak dihentikan. Si individu. Karena di dalam undang-undang nomor 20, inilah sekjen kita. Yang bersedia mengorbankan jiwa dan raganya demi KNCI. Menjadi usut tuntas karena jika pembunuhan yang tidak usut tuntas ini pasti hukum di negara kita. Kalau di negara kita hukum kita adalah tajam ke dalam. Semangat kawan. Ya, salah satu contoh adalah ketika 25 tahun pembunuhan maksimal ternyata tidak ada perkembangan penyelesaian. Untuk itu saya berharap agar sosok maksimal, agar semangat maksimal bisa menular kepada kita semua. Perjuangan maksimal belum selesai dan menjadi kewajiban kita semua untuk melanjutkannya. Di era 20 tahun reformasi, kalau kita perhatikan satu persatu, sebenarnya 6 agenda reformasi itu tidak berjalan. Outlet Indonesia lebih baik kami itu, mati. Hari ini adalah menjadi momentum kita untuk berjuang bersama agar 6 agenda reformasi atau amanat reformasi dilaksanakan oleh presiden siapapun yang mendatang. 25 tahun dan kita aja berani kawan. Semoga Indonesia sendirian depan istana. Tegakkan reformasi hukum sebagaimana agenda ketiga reformasi. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Sumarti yang sudah menyampaikan pesan-pesannya untuk kita anak-anak muda. Dan inspirasi Ibu Sumarti yang telah lebih dari 7 tahun berdiri di depan Istana Negara untuk menuntut tentang kasus yang berjalan. Kita mau jadi aksi gabusan nggak? Selain 25 tahun Martina, kita masih ingat nggak jalannya? Agak-agak. Karena barang-barang kayak kata aksi gabusan ya, Teh. Nggak kayak Ibu Sumarti dong, Teh. Berharapnya begitu ya. Masih ingat teman-teman? Siapa di sini yang ingin ikut aksi kamisan? Ayo, bolong-bolong ya. Ayo, oh, Bunda Gali. Kita tes ya. Ya.